Belum bayar kan yang beli kalau itu tuh otomatis ada ID-nya nggak sih nge-share lagi live gitu? Nanti yang ada, masih ada, ya. Oh, saya notis aja kak. Ada notis. Halo selamat pagi, jadi aku abis sepedahan. Enggak ya mas, malu dah. Bapak biasa. Di sini ramai sekali. Jadi hari ini itu event sepedahan dan sarapan bersama Baby Oshi. Mantap jiwa, keren banget. Semoga walaupun kalian jauh, kita bisa merayakan bersama-sama. Ada yang nanya, RKJ gak nanti? RKJ show 3 ST 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 sebenernya sambil open quali berjodoh. Bang, ini baca banyak rata-rata ucap meet and greet, ya semacam itu. Cappuccino panas, cappuccino panas. Kumpul-kumpul lah ya. Gimana sih emang lagi? Cappuccino panas siapa lagi? Astaga, abis sepeda langsung showroom. Enggak, jadi karena ini lagi ngumpul bareng-bareng supaya yang di showroom yang di yang gak ikutan kesini karena terbatas juga orangnya bisa turut merasakan cappuccino dingin gak mas? Perayaan, enggak perayaan juga sih, sarapan doang gue. Coba lihat di komen ya. Ya aku sama di sini udah ya, dua ya tadi ya pertama ya. Leci ST coba. Saya pending kerjaan buat nonton showroom baby. Gue masih kerja aja. Yang Leci ST siapa aja? Apa? Leci ST. Arkan. Leci. Yang Leci ST siapa aja? 5, 6, 7. Oh boleh kak, lain kali kak. 8. Arkan nih satu nih. Oh iya iya. Ah putus-putus showroomnya. Iya. ST, 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 yang ST. Idasong, ST, Ucup, satu lagi, ST siapa? Teti hadir kan, dia kan ketua fanbase. Suruh bayar, Teti. Nyalain bayar, aku dibayarin. Ya. Eh, itu pulang ada bill ya, kamu yang bayarin. Waduh, saya pengangguran. ST, yang belum dapet ST? Idasong udah, ST. Siapa ada yang beli ini, beli lagi live juga nih depan. Tadi katanya gue disuruh live. Belum dapet? Belum. Pede. Ini udah. Ini kamu ya? Kan, aku coklat. Ini cappuccino panas nih. Coklat. Aku pasannya. Coklat es. Kamu apa? Es coklat. Coklat. Apa, Dim? Coklat panas. Coklat panas. Dima. Itu coklat dingin apa dong? Damai, damai, damai lo itu lo. Coklat dingin, damai. Agar diambil. Kamu pancake ya, Bebe? Iya. Wow, ada gift dari Kak Timore. Kadina ya? Iya. Sama Kak Natalia Ayu. Cappuccino ya lo ya? Ini cappuccino nih, kebalik tuh. Itu coklat tuh. Jadi ini pertama kali juga kumpul dengan mereka-mereka ini kayak penampilannya sangat natural. Bangun tidur, coklat kagak make up sama sekali. Pahit dong itu kasihan. Ini ada kolong OS. Putus-putus showroomnya ah. Pakai wifi aja. Mana ada wifi? Pakai wifi aja. Ada wifi. Wifi. Jangan pada make biar gua enggak lama. Apaan tapi? Apa passwordnya lo? Cukupi. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat minum? Minum. Apa passwordnya? Ada yang belum dapat? Cukupi. Tinggal makan aja mbak. Belum. Udah aku mandi semalam jam 11. Mayanya tuh Maya. Gaya banget. Kenapa lu? Itu Om Alex, Mas Sobri. Iya, kemarin ada yang beli outfit, ada yang beli spare part juga. Kiranya kita pergi bareng tuh. Oh iya. Diasumsikan kita pergi bareng. Tadi isinya mau aku goreng. Ada yang mau aja.
ya dong. Aku 400. Iya, ya percaya. Jadi acaranya apa? Makan dulu sarapan, nanti kalau udah sarapan baru acaranya. Opening. Opening. Naga hindari dong. Teng. Kenapa? Itu shadow announcer dulu. Teng. Selamat datang pada pertunjukan. Selamat datang pada acara makan bareng Baby Osi. Acara dimulai dengan 25 orang. Terus masing-masing penonton udah masing-masing penonton. Masing-masing peserta udah punya makan dan minum. Tapi minum udah kan? Iya. Mari kita coba. Aku lupa apa sih si kalian. Kocak, lu bikin TikTok deh. Lihat TikTok. Obon. Ini beran pakai pembuka nih. Iya. Biar orang showroom tahu ini udah mulai. Ntar nunggu-nunggu makanan datang semuanya deh. Nunggu-nunggu makanan baby gak ngerti. Oh, pada jauh sini sepedaan si Ucuk ini. Oh emang ada di dari Jogja Ucuk. Salah. Om Bro tadi malam ada ya? Tahu ada Om lah, ngapa dia Om Bro nih? Mencurigakan. Jangan bahas-bahas Jogja, mau cepat sih. Kamu hati itu. Lepak. Gary PM pengen betikutan. Pas ngobrol dulu, enak aja. Kan dia, di grup. Di grup mana, Baby Osi? Baby Osi. Baby nanti nggak ngeliat. Lihat lah, harusnya orang di sekolah. Harus gengsi dia. Si gengsi. Jak mana? Ancur. Kasar. Dia tahu kalau dia mata Om Bro. Giri. Anjir. Kapan dia mau tuh? Jangan-jangan ke TV yang sana lagi. Om Bro kan salah tadi. Wah, kamu Audi, thank you gift-nya. Itu ada gift-nya. Nah, eh, kita juga bisa nah, ada gift-nya kan? Udah gua pros. Undung. Lu kasih bunga, wow. Oh, dia lagi ada kerjaan. Background happy birthday-nya sampai kapan, weh? Masih happy birthday. Nah, itu kalau saya mah komen. Tanyain lah, kenapa gak ada? Tadi orang bisa. Kalau saya pak kasih ini tidak. Daftar kan lo saya pak. Gimana rasanya di tengah rakyat biasa? Woi, tidak biasa ini woi. Mereka lebih luar biasa cuy. Nah, apa sih? Ardi tuh mau olahraga, segala sama, nggak mau. Eh, tapi dia potong rambut loh demi hari ini loh. Kacamata baru lagi, gila. Makin ganteng ya bang Christian Sugiono. Cacau Tanjung Priok. Iya mas, gak mau kalah lu nih, Dewi potong rambut. Kapan potongnya? Tuna. Salah, apa kagak langsung aja? Tahu kan. Eh, itu udah diganti nasi goreng. Udah diganti. Emang mau apa? Emang mau pesan. Nasi kuning kan. Halo, saya apa enggak jadi? Enggak jadi ikut. Nah, itu sakit dia. Minumnya buat baby ya. Kopi tapi. Kita tidak tim kopi. Enggak, lebih butuh air. Plus 2 dan minus 2 happy birthday. Masuk ya?
kenalin dong siapa aja yang datang, ada yang jomblo enggak? Kayaknya banyak. Mulanya nih. Iya. Yang live juga jomblo. Iya. Aduh. Bener banget dari gue. Kalah paling Maria. Mau kenalan. Di sini. Ada Kaloli. Ya. Di sini juga banyak. Bukan lebih stop ya? Nah ini udah ada yang punya. Eh lo orang tua dulu lo. Itu yang tua. Lagi pada bagi-bagi makanan. Pabur pak. Kenapa pagi-pagi? Karena kita kebanyakan jomblo jadi nggak malam mingguan. Kalau malam-malam. Ini lu mau ini kan? Iya putus-putus ya ini. Salam buat Om Bru ini. Siapa nih? Salam buat Om Bru. Dari Meida. Meida. Roy Mustang yang mana? Gak ada di sini Roy Mustang. Roy Mustang gak di sini. Kalau salah sih katanya tuh. Bingo biru kok kalem gue Kadina nih. Nih bingo biru nih. Bingo biru. Roy Mustang cuma ini doang. Bayarin bill. Roy Mustang siapa? Hah? Roy Mustang siapa? Ada orang. Ada orang. Bukan orang di OC, maksudnya bukan anak-anak. Ardi kan. Nih tumben tuh dia rapi banget hari ini. Oh, biasanya gimana? Nih, tekil. Lo Ardi, lu enggak gue saja rapi. Udah. Yang lain udah pada merah kok muka lu. Christian Sugiono, woi. Yang mau lu. Christian Sugiono. Bis, mana facial dulu nih? Lu. Ko Edric yang mana? Ko Edric ko yang ini. Ini ko. Ya, ini kan yang nyari itu. Tinggal lagi jadi ko. Ya. Ya itu. Yang lagi make yang dada-dada no. Sebelahnya Agio, sebelah kirinya Pak Fadil Indonesia. Sebelahnya Karaden. Oke. Okay. Ada yang mau proposal buat mama. Kocak. Proposal buat. Di, lu tuh ngasih dulu, Di. Ih, Om Bro banyak banget yang ngasih salam. Udah gantian. Kamu mau itu tau tek? Enggak, aku lupa aku pesan apa. Bisa ya? Jeruk. Wah, merah gue udah habis. Hah? Hati-hati. Udah lagi. Itu nasi goreng punya siapa, by the way? Rosefa. Rosefa, Rotus Pancake. Iya, Rosefa Pancake. Arkan ya, Arkan belum datang. Ini lecinya juga punya Arkan berarti. Ada yang boleh konfirmasi makanannya yang belum apa aja? Pancake. Pancake belum. Itu tuh. Oh iya, Arkan nasi goreng. Salam buat Mas Mas LR. Kang Cucur yang mana? Kang Cucur gak ada di sini. Bandung ya dia. Udah berapa kilo gue saya 17. Ya sekitar itu. Garut ya. Eh, Di Ardi lu mau ke Garut kan? Nah, ini. Woi, disco guys, disco. Kocak. Dari Kak Dadon.
Iya, bagian joget ya abis ini. Kan nonton teater streaming sepertinya. Kan aku udah nonton GR kemarin. Haha. Gila, gua dibawa cepet dulu. Masuk dalam. Arek aja cuy. Enggak, bosan kalian kayak gini. Cuma aku tuh pengen apa? Pengen perform RKJ dengan paling ya. Tara, sampai. Thank you. Udah beli potan. Pancake. Es coklat. Eh ada password wifi. Mari kita makan. Gua cuma bilang dulu saja. Mote Kristi gak show 1 berarti ya, kata siapa? Disco, 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 disco. Udahan. Ya maaf ya, disco keluar aplikasi. Itu Dina ya? Dari kalau Sefa. Oh, kalau Sefa. Oh iya, enggak ikut sih Sefa. Epa enggak ikut Epa. Kalau Sefa enggak ikut ya. Kalau panas iya. Kalau panas enggak? Kalau gilanya udah dua. Satu. Ini enggak bisa jadi apa? Gula merah kan? Soalnya cairnya apa? Yang belum siapa sih? Ya, udah. Belum tinggal si Taufik kalau besarnya? Udah. Arkan datang tapi kan? Iya, Arkan mana ya? Ini nasi goreng punya Arkan, ini punya Arkan loh. Arkan? Iya, Arkan. Udah lucu dia. Kan dia harus menit, kalau enggak udah haus. Iya, kalau saya kok pancake-nya buat gue yang ntar. Bener-bener gak sepedaan. Makasih banyak. Tiap hari makan tahun telur lagi. Ton, lu pulang gak sepeda lagi kan? Enggak, itu pancake-nya. Sepeda gue juga loh. Oh gitu. Ada yang mati slow. Apa? Ada yang mati slow. Yang ayam mana? Udah ditarik. Tarik lagi. Disuruh bungkus. Soalnya lu balik sama utak, ngapa lu nih? Berarti minumnya aja nih, gua bisa apa-apa. Lu punya arkan aja tuh ya. Gua anterin lu ke rumah. Gua gak mau tau, lu ngambil di rumah gua kan kita. Gak apa-apa, ntar gua temenin ke rumahnya Tony. Biar dia naik sepeda aja gua. Soalnya sepedanya Ebek mau masuk ke mobilnya Tony. Apa sih? Sepedanya dia mau masuk mobilnya Tony yang mau masuk sepedanya Loli. Jadi sepeda lu gak ada space lagi. Tony, mobilnya Tony. Mobilnya Ardi. Iya nih, pulangnya capek. Nah, slow. Gua duduk juga ya. Oh iya, maaf. Es krim. Damai. Makan cair. Capek. Gak apa-apa dia akan tetap stay karena aku cool. Pulangnya capek, panas nih. Ucup sih yang kurang aja. Salah ucup. Udah gue bilang sini bareng minum dulu. Gimana sih? Apa-apa yang harus aku lakukan? Apa sih rapat? Kan kelingkit kepala nih. Thank you ya mbak. Opening. Omro bro. Omro lah ya. Iya omro malah nanti. Nanti MRT. Wah ini enak banget.
sama sandwich. Ini juga enak kan? Ya, KBC baru kok gak ada foto lo. Kata kecup gini. RKC aja, Kak, 4 menit lagi, oke. Dia udah menghilang, 4 menit gak nyampe-nyampe. Mau buka 30 menit. Menit. Ini nih yang gaya-gaya share di Twitter 25 kilo 20 kilo. 25 kilonya enggak bonceng, woi. 25 kilo nge-grab. Beda trade-nya, beda, Pak. Sebedanya enggak bonceng. Di tandakan enggak. Dia kena mental di tandakan. Coach Kodoro. Masalahnya kan si Kupa itu ada aspal loh. Woi, aduh. Woi. Gue tuh ke Cikupa tuh ke ini Citra Raya yang komplek mega itu kan, gue nggak ke pinggirnya tuh. Udah bagus. Aku nggak pernah tuh ke daerah Cikupa. Luas. Tas ya. Jauh banget itu. Sana lagi begini. Itu pabrik. Gue bisa ngartengir banget. Ya gimana sih? Ah! Lumayan kan? Sama. Nasinya udah gak punya tempat. Kenapa aku lagi itu? Jatuh lagi tuh. Makan aja sih. Iya. Eksekusi. Salahnya. Biar update ini apa baru? Show 3. Jauh. Gue Om Lu bilang show 3. Ini tinggal Rahmat yang edit video. Kasih. Jangan doa dulu. Bentar. Satu orang ke toilet. Beb suruh ketum stand up, Beb katanya. Ketum stand up. Stand up. Banyak mau kalau gila ketum fans club. Ini kagak ada yang ngasih gift. Jadi langsung aja. Kalah saingan. Belum mandi aja cakep. Justru itu. Siapa saya? Saya tarik. Okay. Asik. Saya tarik. Pada senang kopi sih, gue enggak masuk kopi. Es krim itu adalah es krimnya yang mencair gitu. Kalau orang-orang itu kan mau tahu di Batam. Kalau ngantor suka ada yang harus ngopi dulu. Teman-teman kantor gue tuh tipe yang kalau mau ngantor tuh dia harus ngopi dulu. Dan harus ngerokok juga kan. Pergaulan. Gak tau di tempat gue tuh. Penasaran surat BD dari siapa ya? Kalau divisi yang harusnya kebanyakan orang ngerokok sama ngopi. Emang kalau lu udah mandi? Belum ya, udah sama-sama weh. Emang kita ada yang udah mandi? Saya tidak mandi, kalau saya tidak mandi pasti. Yang nggak sepedaan sih udah pada mandi. Gue nggak sepedaan belum mandi. Siapa? Dingin. Aku niatnya mandi. Tapi. Ardi dong mandi 3 kali. Debut jatuh tuh kemana? Aku baru balik jam 11 malam. Debut dapet kayak gimana? Itu bajunya dikebas nih langsung jadi hitam lekat. Tapi ngomong-ngomong gua bukan cilincing. Kita mau makan kapas gitu. Langsung aja nonton 3 dimensinya. Suaranya Bibi ya? Itu mah betul, gue gak akan
Ketum aja mulai. Terus. Gimik banget. Ayo datang ya tuh. Orang. Oma alarmnya bunyi tuh. Alarm bunyi. Itu alarm tuh. Saya. Obru mulai opening Obru. Mulai. Ya. Opening opening. Kocak. Acara. Mana ini acara apa? Makan bersama. Silakan. Ayo Obru. Jadi oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Teman-teman BBOC dan BB sudah hadir di acara Goes Bareng dan Sarapan Bersama BB. Teman-teman tadi beberapa sudah ada yang goes. Sekarang kita sudah siap untuk makan dan nanti setelah makan akan ada acara selanjutnya. Namun sebelum kita makan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk agama, kepercayaan, gaya masing-masing. Berdoa di luar. Selesai. Oke. Okay. Sekarang sudah mulai makan ya? Yuk. Oke. Ada kimas. Nih, guys, boleh enggak sih ini gini? Agak majuan. Agak majuan. Kalian maju. Kompas lo ya ini. Makan. Makan. Kocak weh. Diulang udah berapa kali? Gak ada yang pernah ngasihin. Sengaja itu. Gak kelihatan. Betul, right? Nyeklet ya? Kesep sampingnya siapa ya? Ini mana nih potong? Di sini aja nih. Oke, okay, jadi aku lewat. Apa sih nama pancake aku? Ini kosong kan? Biskop pancake. Ini kosong, sini aja duduk. Duduk aja situ. Wah, enak banget. Dari mana? Enak ya? Apa namanya? Dari rumah. Krim-krim biskopnya tuh mantap banget. Ilham dari rumah. Aku suka biskuit. Katanya mau gowes di mana? Ditungguin. Lu ngambil sendok kan? Iya, gua lagi ada. Kok Arli dapat dada? Nasi jeruknya sih enak. Terbaik. Jaim dia. Dia lagi makan masa. Biasa kalau makan buru-buru. Waalaikumsalam. Weh, Bre. Ardun, itu lagi bisa enggak? Ini ada gorengan enggak? Nih. Ambil satu. Bantu Bang Bro ya, Bang ya. Terus nih. Kalau enggak dia harus enggak sana aja. Oh iya. Tapi nyambruk guys, kan. Gajinya tadi mana dong? Jadi gajinya apa? Itu udah. Ada gitu. Ini. Itu katanya mau dipanggu Ham sama Om Bro. Nanti ada satu lagi. Nanti ada satu lagi kesini kan gue. Enggak ada, enggak punya Rosetta. Diganti aku buat Adita. Aku mau jaim aja makan pancake. Dia juga mau porsi. Nanti kita makan lagi dia. Pasti. Itu ada lebihan satu kalau mama makan lagi.
Tapi aku emang itu nggak sarapan sih, emang ngambil aja biar nggak kaget abis olahraga. Nah, aku nggak bisa, harus nasi sih. Aja. Nanti sambal. Sambal. Nggak apa-apa deh. Sambalnya. Bonusnya nasi ketan. Apanya? Nasinya. Yang buat sama yang mangga. Bayar. Mak gue suruh nonton apa ya? Bayar. Oh iya iya. Mau juga no gue ganteng. Ah, April lo, April. Apa? Udah dia dulu. Apaan? Nah, yang kemarin. Ada kali ya, udah berapa minggu ya? 3. Enggak, 2. Apaan? Yang kita makan bareng. Anak outfit yang seharga sepeda start. Oh, yang ini kan pencet. Aduh, lupa bayar sampai sekarang. Kan ke Ardi bayarnya. Hah, ke Tony. Oh, Tony kan udah bayar. Eh, kita harus ini dong, gue sama. Itu makan itu buat Tony itu doang lah. Bagian, Tony bener apa? Bukan pancake, apa namanya? Waffle. Samanya ayam. Gue bingung mau makan, lima kali Emang udah bener pecel Benhill aja ya. Gue suruh milih di mana, nggak ada yang kasih ide. Gue mau di Kintan pertama lo. Apa? Kintan. Enggak, aku tuh kemarin pembubaran panitia. Oh, bubar. Tadi ganti nama kan Pak Ujuban. Masa bubar sih, parah banget. Kalau mau tawar 6 bulan, gak mau. Ini susah aja. Gue udah biar sih, bukan lagi sih. Tos. Bodo amat. Bodo amat. Lol, ini gue minum punya lo siapa ya? Tambahin gula tuh. Enggak ada tetap. Siapa lu? Enggak ada. Ini ada nih. Ada. Enggak ada. Kalau sekarang rumah jauh loh. Di Bogor. Hah? Gue inget tuh dia waktu pas mau MVP ngejar dari Bogor gak keburu. Dia yeah. Waktu itu bareng sama siapa? Enggak. Eh kalau saya pak digibahin. Assalamualaikum. Yang waktu kita ada itu loh. Damai ya? Yang waktu kita ada banyak bareng. Lu kok di dalam mana? Sama bareng sama Ardi tuh. Udah kebunuh dia udah kata Kaloli, udah sekanggari aja. Ardi masih mendingan loh, dia jauh loh. Ramune, Ramune. Amin 32, Amin 35. Gue berarti kayak, gue MVP nya sendirian ya loh waktu itu ya, weekday soalnya ya. Siapa? Terus gue hasil di 400 persis 400. Nah, gue waktu K3 sendirian. Hasil siapa? Aku di K3, gak ada yang kenal. Gimana lu? Lu kayak menang. Ya udah, MVP-nya sekarang. Sekarang dari 400. Gak bisa. Gue bingung ada yang gue kenal. Siapa yang mau klaim MVP hari ini? Yang mau klaim MVP, Yordi, lu mau klaim. Selamat. Gak usah dipake. Gue coret-coret. Ucup. Kenapa? MVP dari Jogja. MVP dari Jogja. Fans far, Ucup. Jadi kan di atasnya kan ada yang udah lain-lain loh kan. Kalinya terus kan itu gede banget. Ini kan 11 parah. Itu gue lagi di bawah.
mawar semuanya kan. Mana-mana kamar tuh masih ada kaca. Coba sendal dulu lah kamu. Iya, itu kalau sendal buat aku ini minum deh. Enggak apa-apa tuh. Kan figuran di depan kaca. Aku udah punya feeling. Gue udah feeling, dan kali ya. Tapi biasanya kalau udah punya feeling tuh emang harus dipaksa sih. Ada sih, masukin ke lemari. Iya nggak apa-apa, maksud daripada ini daripada hancur ya gitu kan. DP 50 bisa nggak? Ya kan di showroom ada kehadiran juga ya, bikin MVP apa lu cepet dah? Gampang kalau itu mah. Iya. Kamu nggak live motor aja mulu. Ya kan ada tahu kehadiran di showroom. Gue tahu tuh yang live dulu siapa? Tuh. Oh, Arkan. Padil. Ada yang udah. Oh iya. Padil lah. Padil Indonesia pemilih tetap. Mana nih Padil? Oh. Mas Padil. Yang paling banyak nonton aku Ari ya, Ari 61 kali. Berarti gue live sering banget ya. 61. Waktu zaman di Jenggo. Ayo kejar MVP 100. Kak Etriko 60 kali nih. Wah, Kak Etriko pernah absen dulu. Gue mah kalau dia nge-live siang-siang enggak pernah nonton. Iya, jam gantung. Sempet. Jam rawan. Aku siang jarang. Nggak, aku mah video-video aja suka banget. Ngerasinya. Gak dapat lagi. Yang sering jam 12, jam 1, sering banget dia ngeliat. Lebih sering malam. Iya. Sering ada notet. Gak serap dulu. Gimana sih ngeliatnya sih? Oke, kita bikin MVP showroom ya. Jadi gak? 100. Ini aku kalau ngeliat sendiri gimana caranya? Masjid. Oh, dia doang yang salah. Salah ya? Bro, kamu belum makan Yeri, gak bisa makan nasi. Enggak. Yeri tuh gak bisa makan nasi sama sekali. Ah, kenapa? Makanya dia pasti gak makan nasi. Makan warung. Dia gak bisa makan nasi, muntah dia. Cuma 30 nih, kamu sampai berapa, Beb? Aku cuma salah kanya doang. Ya, sampai 30 juga. Hmm. Lihat dia sendiri gimana caranya, gak bisa ya? Gak tau. Happy birthday, my beloved baby saya Sarah. Siapa tuh? Di luar bilang ya ini. Iya, pas dengan Facebook. Gak tau aja aslinya bagaimana. Hah? Oh, bisa gitu. Itu ada kopi. Nih, ini belum gua minum. Di, gak mau nih. Tau-tauan. Tau-tauan. Punyanya si kurus kan? Parah lu. FBP showroom dapet apa ya? Dapet apa ya? Dipikirin Jogja. Mau ngeton. Get away. Hitam tuh namanya. Enggak ya, kan hitam ya emang. Dapat Ardi dong. Ardi lagi. Jadinya enak tuh. Hmm? Kata tanya enak. Thank you message nih. Thanks message. Oh iya, aku sama Shawarma enggak pernah pakai thanks message. Bisa sih, karena aku gak suka waro personal. Wih, waro personal. Pantusan semua kagak ada di waro. Maksudnya saking gak pernah di waro personal tuh. Enggak, soalnya di waro gak kerasa weh. Sebenarnya udah boleh kan kasih text message itu buat direct in satu. Cuma aku gak suka aja kalau jalur belakang tuh nanti dia nge-share sendiri gitu loh. Ini kan semuanya tuh gue nonton gitu waruannya bersama-sama. Biar pada tahu. Lu udah jadi mbak biasa apa udah lah gak waru-waruan biasa. Rina yang mana ya Rina? Pancake-nya enak. Pancake-nya enak. Unik gitu loh si biskop. Biskop kan emang rasanya unik agak jahe-jahe gitu. Iya enak. Oh dia sepeda, wow gue ikutan ya MVP dia sepeda. Ya gue juga belum upgrade sepedanya cuy. Ganti itu aja centeng depan. Kek tank kok centeng, kreng. Di mana sih? Harganya 200. Bengkel sepeda gue tuh kayak tuh, bengkel abang-abang. Oh iya, tuh bengkel sepeda, tuntun. Tapi bengkel sepeda gue tuh kayak abang-abang gitu loh. Pinggir jalan. Jangan yang di pinggir jalan kayak gitu. Biasanya suka dikurang-kurang itu sparknya atau diganti. Kalau mekanik main menu lagi. Kayak saya lagi. Rasa apa? Oh iya, ya walaupun
Tasnya dipakai tatakan, mau nyari-nyari. Pakai apa ya? Enak lah. Ini mau nambah apa? Hah? Mau nambah apa? Enak lah. Asta. Dua aja nih mendingan. Asta, Asta. Asta udah paling netral. Asta. Paling netral air putih. Enggak, maksudnya kalau yang ada berasa tapi ada. Tapi beda ini beresiko. Sepedaan ke Jogja, tak benerin sepedanya. Wih, kenyang juga. Aku harus beli kaos kayak apa deh biar enggak kalau keringetan tuh enggak ceplok. Kalau sepeda? Ceplok enggak sih? Oh ternyata aku pikir dia nyerep loh. Ternyata padahal putih ya. Ini tuh apa? Tipis. Harusnya beli yang itu sih yang Arizm sih, ini bukan Arizm. Main ke Uniqlo. Ayo sepeda di Kalimantan. Eh Bandung aja kok belum kesampaian. Di hutan. Jaket baru Yui, jaket parka. Kukira yang apa? Anti itu, anti angin. Jaketnya. Iya enggak sih itu? Bukan deh. Kata basah banget loh, Beb. Hah? Basah banget. Tembus tuh. Ternyata. Ini emang enggak. Itu kayak ada bercak-bercak itu bukan. Ini emang coraknya. Ya Allah. Keren bercak. Kirain keringet tahu tuh. Iya kan. Kirain keringet itu sampai segini. Kaget. Itu kerendam belum tuh. Emang begini, cuy. Iya kirain keringet. Itu baju baru. Iya, baru masih baru. Belum dicuci kayaknya sih. Belum dicuci. Masih ada kok sekali. Belum ya? Masih ada label harga di belakang. Baru gue setrika semalam, makanya telat. Bisa nyetrika? Enggak. Enggak bisa makannya. Enggak, emang yang kayak gitu disetrika? Kayaknya di angin-angin aja belum. Enggak boleh setrika itu, boleh. Enggak boleh setrika itu. Enggak boleh. Kenapa nas meleleh itu? Meleleh itu. Tapi kayak cuma gitu doang. Enggak, enggak. Apa? Iya, di uap. Kalau di uap boleh. Kalau disetrika enggak bisa. Kalau di uap. Single suit aja loh. Ayo, beli. Ayo, beli. Kau pakai hair dryer? Ah, ribet banget dah. Emang barang-barang mahal tuh ribet. Anjir, bang, kode minta dikasih. Apa? Tapi kan yang ribet. Tapi kan yang ribet. Selamat tahun, selamat ulang tahun. Cop. Sini cop. Pokoknya sama ujung ya. Jadi. Di, lu punya gitar kan? Ambil dong, Di. Lu katanya mau nyanyi. Sepedaan pakai jersey sepeda kah? Punya lu itu jersey sepeda kan sih? Bukan ini. Boleh ya? Tapi aku pengen lengan panjang. Iya, enggak panjang. Ada. Sepeda pada lengan panjang justru. Tapi pengen yang enggak corak-corak alay. Kan ada 3/4. Panjang 3/4. Belakangnya ada kantong ya kan? Gak ada harus. Yang cuman biasa kalau yang iya maksudnya nggak harus aku taunya wadaw mas Fadil bayar mas warga showroom aja bayar mana bayar mas kalau kusut dapat bayar kan mas Fadil asik kusutnya potongin aja deh
Enggak, kata Mas Fadil tadi kan gua suruh bayar, enggak dapat usut jadi enggak bisa bayar. Iya. Biasanya kalau Mas Fadil rolet dapat duit, makan-makan. Makasih ya Mas Fadil. Jadi gua bantu nih. Mas Fadil. Jangan pakai ludah loh, Dik. Bro, enggak usah, Bro. Iya. Omnya enggak apa-apa, Bro. Omnya enggak apa-apa, Bro. Enggak usah. Lagi tadi ya. Enggak apa-apa lagi tadi ya. Aku banget enggak bawa. Aku enggak bawa dompet sama sekali. Dua om berbeda. Aku tidak bawa apapun. Iya, sama. Aku bawa itu doang. Penggaris ada enggak? Enggak ada. Kalau ATM nih. Pakai gini aja sih. Udah terus di. Tadam. ATM minta ATM. Apa? ATM gue masih kepake. Enggak, udah enggak. Eh, gila. Kareri nih. 25 ya? Kareri nonton aku di depan. Depan aku sendiri. Wih, nonton showroom. Kalau orangnya di sini. Masuk ke YouTube. Aku ada duit sih, cuma 20.000 kalau enggak salah. Jadi duit buat persiapan kalau tiba-tiba baru bocor. Nih, 20.000. Iya, Pak, 20.000. Bukan bocor, itu bocor. Iya, iya. 100.000 itu buat admin doang. Kan itu adminnya dulu. Siap. Enggak tahu deh. 15.000. Mahal banget. Iya. Kan dia gold soalnya. Itu kan kemarin ATM gue penuh tuh, SSK kan. Gokil, penuh ya. Penuh, men. Sampai ada penuh. Butuh limitnya lebih gede gitu. Masalahnya tuh jauhnya gak bisa geser. Susah. Bawa duit cash, 10-an juta. Apaan? Bayangan nih, 3 ATM sampai limit semua nih, gimana nariknya? Pakai lah ATM-nya Tony buat ini satu lagi. Gila-gila, spill dong, spill budget selesai kill asik. Jujur apa enggak nih? Jujur? Jujur apa enggak nih? Jujur apa bohong nih? Spill budget. 3 digit, 2 digit? 3 ya? 3 3 digit. 100 ribu. Itu 5 digit. 3 digit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. 3 digit gue bisa S2. 3 digit. 1, 2. Fadil, mau S2 nih mas. Mas Fadil proposalnya bawa enggak? Les juga. Aduh. Oh, kadang suka bener ya. Patokan terakhir. Cari. Nih, ini udah. Ini apaan? Pogel. Tiga. Kok saya gak diinfoin? Empat. Udah siap. Enam. Rulet, rulet, ini rulet. Lu? Kan 25 kan satu gak masuk? Wifi-nya apa? Gak boleh. Cuman meja ini yang boleh. Soalnya ini gak nge-lag. Mantap. Mantap. Gak boleh. Lihat gue. Emang. Satu lagi kak. Itu baru 5 lagi. Satu lagi. Nah, datang. Oke, okay, ada gift dari Karia. Thank you bunganya. Kama Yaya juga. Thank you udah rumah. Wah, Kare Iri kasih aku gift. Ada ini terkacinya langsung gitu. Oh iya. Mas Fadil. Mas Fadil enggak mau. Podium. Mumpung enggak ada kakak udang, bisa lah. Bisa. Podiumnya di sini, nanti nomor 1 depan aku.
Bisa. Dari Caca juga thank you, dari Oka Bau di banyak banget thank you. Sampai apa lo siapa yang sering ngasih gitu? Iya, emang keluarga Shor. Kak Kuang Aresta, thank you. Gak tau kadang tuh kan nama username-nya suka berbeda. Perwakilan Giruman 16. Ada perwakilannya, aku juga bikin lah perwakilan Baby Osi. Abis ketawain orang terus ditelepon. Ada yang marah-marah. Ya, Bang. Ardi punya power bank. Ada. Abis juga. Gua ada. Ada. Ya. Ini kalau lo Seva dapat door prize disimpan ya. Yuk, lo. Door prize apaan? 2000. Bos yang punya. Berat banget kayak butter laptop. Iya. Gitu ya, lebih berat dari etaga woi parah. Like me pada nyuri password wifi. Kita nih sama-sama arek-arek. Kalau banget lu kan enggak percaya kok. Gua 3 tahun di Semarang. Gua SMP di Semarang. Santai. Udah belum? Hai. Enggak kan tadi aku balas chat emak gue. Apaan isinya? Udah berkurang itu. Punya om lu di ABK aja. Mengurangi saingan. Arisan, arisan. Keteran gak ada lagi lah. Gua sama Mas Fadil. Iya. Gua dapat Mas Fadil, Mas Fadil dapat kerja gue loh. Gua dapat gembok loh dari kado. Padahal dia yang bilang, aku di kado sama apa lagi? Tapi Natal ini curiga pas RKJ mulai gue ngantuk pasti. Jam berapa sih 12? Jam 12. Kok buka jam 2 hari Sabtu? Nonton langsung. Dia udah mau show 0. Udah nonton eksklusif dong. Aku males dempet-dempetan. Mendingan gue di kursi duduk di tengah gitu kan. Siap. Iya. Gue ini di siapa? Kursi. Aku dikasih beruang. Om Bro. Sama Om Bro. Oh, Kak Dina. Tim Hore. Ada happy birthday deh kali. Itu beruang. Edrico bingung loh. Makasih. Kenapa aku panggil yuk? Karairi nomor 1 cuy. Oh iya, Karairi pedio. Karairi podium 1. Super dong ini. Pindah dong gue. Karairi kan duduknya situ tuh. Karena dia podium 1 dia harus pindah ke depan. Lanjut. Dah. Farming apa gimana kak? Oh, 10 itu. Gila, Karairi mantap juga. Itu tuh orangnya tuh. Orangnya tuh. Yang enggak ada alisnya. Siapa? Ardi, enggak ada alisnya. Dadah. Siapa yang ngocok aku?
Nanti itu nanti acara terakhir itu. Jadi ada door prize. Ngapain lagi? Sana lah tengah. Tengah yuk. Ngapain? Setan saya. Oh di situ nggak apa? Bisa. Nggak sih. Nggak boleh. Kan dibuka. Sebat. Mbak, mbak, mbak. Tengah bisa ngerokok nggak? Nggak bisa kan? Bisa ngerokoknya di atas kak. Oh di atas. Oh naik dulu ke atas ya? Gak boleh ngerokok tahu depan member, tapi aku bukan member. Dah, depan member. Ngerokok rokok dulu gih, habis itu lanjut acara. Eh nunggu sebat lu tuh lama loh. Langsung aja ke dalam. Kayak kereta. Jadi sudah. Enggak kan rokok putih. Rokok putih. Emang beda ya? Beda lagi gua. Bukan kereta. Ini di sini kagak ada yang rokok kecil. Ada Rizky Dasar. Oh, ya. Rizky Dasar. Ya udah kayak itu langsung. Gak ada rogonya. Gak ada asapnya. Kalau Rizky Dasar gak ada asapnya. Rokok apa? Rokok mahal. Elektrik itu. Bukan fam juga. Kayak Omar juga pakai itu. Ya, enggak masuk. Wah, ya lo dari kolam. Sonon dong, Pril. Itu masih lega, Pril. Ya Allah. Nah, enggak apa-apa buat. Udah, Bang. Ini sekalian juga. Kalau ini keluar, geser dua meja, kan? Iya, udah ya. Apanya sama semua ya? Kareri beda nih Kareri. Gak apa-apa dah. Cibi Maru Kocan. Bawa buat siapa nih Kareri? Cibi Maru Kocan nih. Lo kok disini ngelek? Kareri Miao. Cibi Maru Kocan. Ini ternyata gue. Mau nih mas. Cibi Miet. Dingin. Kareri Miao. Miao siapa? Indah. Oh iya keren. RKG gak sih? Sahore. Waduh, jadi line up RKJ hari ini show 1 baby. Kamu show 0 loh. Disco, disco tolong gue. Mas Wadi bu. Dari Karadan yang lengkap banget. Ibu orangnya yang kasih. Mana? Wah itu. Tuh, di ujung dua-duanya yang kasih. Joget lah ya, mereka yang joget. Mereka yang joget. Kocok. Itu kenapa ada yang lecet? Kenapa ya sih pada ngasih di sini? Orangnya di sini kasih aja buka. Nah, by the way, Om Bro makan salad. Lanjutannya apa nih, Kek? Siangan dan siang lagi nasi. Kayaknya setengah jam lagi nasi. Ini nasi jeruk datang ya. Iya, bentar lagi nasi jeruk kayaknya. Aduh, bisa dibuka. Tapi butuh charger sih aku nanti. Oke nih. Nih karena showroom. Dapat salam dari Rosepa. Oh, mau dipakai orang ya? Dan salam buat semua. Oh, saya mau dipakai. Betul enggak sih? Enggak, kita udah booking kok. Sampai sore juga. Ya deh yuk. Ketengah yuk. Kan kita sampai jam 11. Ketengah yuk. Biar ini bisa dipakai orang lain. Ya. Woi. Bawa minumnya, minumnya di bawah ya. Minumnya di bawah ya. Aduh. Habis. Habis. Eh, ini punya kamu ya? Minumnya di bawah. Bawa aja. Bawa aja nggak sih?
boleh, baru mau. Tadi pas dia kelilin berarti showroomnya nge-lag. Iya. Ya. Ulang-ulang. Ulang-ulang. Anggotanya cuma saya sendiri. Ya Allah. Nggak lihat tiup lilin. Iya, showroom pada nggak lihat aku tiup lilin. Ya udah ulang. Tapi ada yang pegangin kameranya. Dari depan. Dari warga showroom yang prima. Pura-pura kaget. Ya ini dia. Yo, happy birthday. Bagaimana warga showroom? Taruh di tengah, ada yang protes. Nih, saya kembalikan. Thank you. Halo Mas. Yeay. Parah, gak ada kita mah, nyari apa? Nih, diem nih, krik-krik nih.
di langsung besar. Ini mau dibagiin berapa nih? Ada itunya Mas? Ada. Sih, pada kecil lah. Itu berapa biji 25. 65. Kamu mau berbagi enggak? Kamu pertanyaannya penting ya. Tuh. Ya, suapan pertama siapa yuk? Ya, berarti mana? Podium satu. Podium satu. Ya, udah bukan Mas Eri. Karena ini nomor 4. Ini biasa nomor 4. 4 paling tinggi dia. Ini gue main gitar. Iya kan? Nah, jadi ketong giveaway. Tapi biasanya kalau nyanyi
hanya dirimu. Hanya dirimu. Itu blockingnya. Iya kan? Iya, yang digoyang. Goyang dulu, goyang.
Terus apa harapan ya? Harapan buat Debbie semoga apa yang dituju saat ini akan tercapai dengan segera. Amin. Yeay. Ih, gua kebiasaan ngomongnya. Nih, bingo Bero. Harapan dari mana? Oh, dari mana? Apa aja yang mau dimasukin CV? Status pelajar. Yeah. Asa dulu. Jadi gua bantu Asya dua lagi. Biar satu server. Yeah. Sama Ara. Okay. Apa? Bahagia. Oh, bahagia. Aku dari banjir. Banjir. Oke, okay, thank you. Ayo, Ceng. Aku di showroom dia bingo biru, guys. Oke. Okay. Bingo biru. Memperkenalkan diri, nama Fikri, biasa dipanggil Aceh. Osi bukan baby, tapi main rasok baby Osi. Oke. Asal Tangerang. Harapan untuk baby semoga semakin apa, rumah yang baru semakin baik, semakin sukses, dilancarkan segala urusannya. Amin. Kenapa mainnya sama baby Osi? Soalnya merangkul. Wih. Wih, terbang. Gaya betul. Terbang. Terbang. Oke, thank you. Ayo, Rizky. Banyak warga Tangerang. Kalau kita kasih 100% mau itu nanti turun ke 90 atau 80 kita udah saya
thank you, Pak Fadil. Kontestan liga. Ini juga nih korbannya Tony nih. Korbannya Tony. Hari bisa dipanggil, ya, kalau dulu dipanggil Aris sih. Asal Tangerang, berkegiatan sekarang dari Jakarta. Harapannya semoga dimulai yang baru berkah selalu dan bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Dan untuk brand-brand ini ya, Pak Ibu Yuban ini semoga menunjukkan pertemuan kita yang terakhir. Putus emang udah pacaran. Putus silaturahmi. Foto. Apa ya? Itu. Karena kan di Itu apa? Itu kalian kenapa itu teman sih di sana? Berempat lagi. Effort. Yeay, bisa restart. Oke. Oke, okay, lanjut. Bentar. Udah belum? Bentar. Maaf ya bateraiku habis, guys. Oke. Okay. Perkenalkan nama saya Dima. Ya. Tinggal di Cibinong, kerja di Jaksel. Ya. Terus harapannya buat baby semoga lebih menikmati apa saja di hidup, lagi ada masalah dinikmati masalahnya. Lagi kayaknya sedih masalah dinikmati sih. Iya, kenapa masalah mulu gue? Apalagi kan sedih aja dinikmati, apalagi yang senang-senang. Iya. Lebih bisa menikmati. Semoga lebih banyak senangnya deh. Amin. Amin. Yeay, dari tadi belum ada wish jodoh-jodohan. Apa? Okay. Ada wish jodoh-jodohan. Oke, okay, lanjut. Ilham. Oh ya udah. Oke. Nama itu Ilham. Asal Jatim, cita-cita akan menjaga kalian. Belum bisa ya, masih lanjut. Soalnya masih ada Gaby kan dia. Oh iya, temenin Gaby lah, kasihan tuh. Wah, ayo, kiraman akhir. Harapan semoga keinginan baby jangka pendek dan jangka jauhnya bisa tercapai, terus dalam macam urusannya di muda kesehatannya baby keluarga juga sehat, sisanya template udah disini semua. Oke, makasih. Dasar. Oke, Om Ru. Di sini Om Ru. Bekerja apa? Teks komersial. Saya Om Ru, saya seorang pekerja teks komersial. Wede. Itu kalau typo? Iya, kalau typo.
harapannya buat baby always be my baby. Harapan umumnya sama, semoga bahagia, sehat-sehat keluarga. Harapan yang spesifiknya, semoga kata baby bisa dibukukan, terus dijalankan, dan sebenarnya diisi sama Ariel. Oh iya benar. Wah kocak sih, ya benar mantap. Ya itu kolaborasi yang mantap. Ya 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 ya. Oke, okay, thank you. Halo, halo. Saya Edrico dari Jakarta Utara. Edrico nomor 4. Wishnya simpel aja, semoga baby bisa terus bertumbuh di jalan-jalan yang terbaik buat dia. Amin. Terima kasih. Yeay. Edrico, LR Edrico. Hari ini LR-nya 9.000. Gue 9.000 ya? Hari ini LR ga? LR baby, LR baby. LR baby. Oke, lanjut. Lanjut. Kenalin nama gue Ardan, panggil Ardan dari Bogor. Kita wish buat Bibi. Semoga sehat selalu. Apa yang tercapai. Amin. Ya, semoga semuanya baik-baik aja. Amin. Amin. Lanjut Kak Septi. Yeay. Jarang ketemu tuh. Ini adalah ini yang ngasih aku Lego yang aku mainkan kemarin yang belum selesai. Tinggalnya di Kemayoran. Terus maaf ya baru nongol ya. Iya. Kita yang Amin. Wih, baru kali ini nih satu. Oke, okay, makasih Kak Septi. Di sini. Katanya mantep Legonya, Kak. Jadi ada konten SM. Entah. Lego yang tidak bisa terpasang karena cemburu, kocak banget. Ya, halo semuanya. Ya, udah tahu ya nama saya. Widih, ini mah siapa sih yang enggak tahu? Dari member satpam, tukang salon, security semuanya. Ya. Gila, kalau Loli penjuru bosku katanya. Nama saya Lolita, kalau asli Belitung, cuma sekarang lagi kerja di Jakarta, di daerah Sudirman. Di FX. Ngurusin baby kerjanya. Harapannya buat baby, semoga jalan sepa jaya mahe ya. Oi. Tahu kan? Tahu lah, apa mas? Di laut kita jaya, di darat kita berkarya. Di laut saya jadi ikan. Iya, karena baby kan manusia ikan ya. Jadi jelas manusia ikan yang kena air langsung. Jadi baby bisa berenang. Semoga dilancarkan S2-nya. Enteng jodoh juga. Yeay. Gak boleh nikah sebelum aku nikah. Kenapa? Wah, kode nih, kode. Kode. Ini kode buat siapa nih? Kode buat siapa? Kode buat siapa sih? Jangan gitu lah, gue nungguin. Enggak deh, santai. Santai. Loli jangan lupa kiriman tuh, ada yang ingetin. Apaan? Kak Dina. Oh iya, Kak Dina. Kalau Loli takut katanya. Takut. Menonton diri sendiri di showroom, Cie. Iya. Yeah. Lanjut. Yuk. Damai. Nama saya Damai dari Instagram. Halo, Damai. Yang tadi ketinggalan sepedanya. Enggak, salah Ucup, itu salah Ucup. Ucup, salah peta mana, Cuk? Salah peta sih, Ucup. Terus, mungkin harapannya doa-doa yang baik hari ini dan tanggal 18 Maret. Gue cuma bisa aminin doang. Yang terbaik lah buat nangis kan? Sedih dong. Enggak dong. Masa LS. Cek kaosnya tahun lalu banget nih, kaos tahun lalu. Ini baru diambil. Oh iya. Tahun.
Nangis dong, nangis dong. Gue udah 2-3. Serius, udah diambil. Oke, terakhir. Dari... dari mana? Dari mana? Kak, lu undang kita kan nanti pakai baju kembaran kan? Waduh, oh, iya bener. Halo, aku Min A dari Jakarta Utara sekarang. Pertemanan Utara. Iya, pertemanan Utara. Banyak ya warga Utara di sini, cuy. Di Utara Utara. Baby Osu kok gak ada yang Jaksel apa Jaksel? Wishnya buat baby semoga sekarang masih Marta dong. Kacak. Semoga baby cepat nyusul. Nyusul apa? Nyusul apa ya? Nyusul apa ya? Cie mau nikah cie. Semoga lancar. Ini yang naksir April lihat ya, udah dipakai. Apa? Parah-parah kalian banget. Semoga baby cepat nyusul. Iya. Semoga semua yang diharapkan terkabul. Amin. Iya. Dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Wih. Wih, mantap. Dari mbak-mbaknya mungkin. Jakarta Utara. Harapan buat aku agak panjangan. Jadi satu piring ya. Oke. Terus ngapain lagi? Ngapain? Harapan buat diri sendiri. Kalau di teater enggak? Iya, buat semuanya aja. Buat sini. Kalau di teater baik yang di showroom, baik yang di sini. Kalau di teater bikin surat. Iya. Pegang darah belakang ya? Ngapain sih? Aduh, general aja. Ya, lo semuanya aku baby yang baru ulang tahun. Umur 23 tahun lewat 2 hari. Jadi malu. Biasa di atas panggung, karena kalau di forum-forum kayak gini tuh lebih awkward gitu aku. Lepaskan. Oke, jadi tahun ini kan berbeda kan, karena biasanya aku yang mendirain sebagai member JKT48 dan istilahnya memang gak pernah lupa gitu sama tanggal ulang tahun, karena kan biasanya memang dari awal-awal Maret tuh udah rame orang bikin project lah apa gitu kan. Nah, cuma tahun ini memang agak sedikit berbeda, tapi aku seneng karena masih bisa berkumpul sama orang-orang yang mendukung aku selama di JKT48. Jadi walaupun aku udah jadi baby Cesara Nadila aja, tapi ya tetap ada orang-orang yang nyemangatin, yang ngasih harapan, yang ngasih doa baik untuk aku. Jadi ya senang, semoga tetap di tahun-tahun berikutnya tetap mau menemaniku, mau mendoakan yang terbaik buat aku. Semoga juga harapan kalian dan akunya sendiri bisa ya memberikan ekspektasi yang baik juga untuk kalian, karena apa ya, katanya sih umur 23 itu kan umur-umur yang lagi banyak pergejolakan hidup gitu ya. Orang-orang yang baru lulus kuliah, aku bahkan lulus dari JKT48 yang biasanya melekat banget sama aku, yang masih bingung menentukan arah hidup ke depannya kayak gimana, mau berkarir di bidang apa, pengen eksplor banyak hal, tapi kok kayaknya rasanya udah menuntut untuk melakukan satu hal yang spesifik gitu. Terus banyak tuntutan-tuntutan untuk lebih apa ya, fokus dengan karir. Udah banyak tuntutan untuk orang-orang kayak kapan nih punya gandengan gitu kan. Walaupun aku pribadi sebenarnya santai, relatif low aja gitu, walaupun dulu-dulu punya harapan yang tinggi banget kayaknya, tapi setelah melewati umurnya ya udah deh, nikmatin aja hidup dulu gitu kan. Karena selama aku di JKT48 kayaknya memang istilahnya 24 jam terlalu fokus
untuk terlalu fokus untuk ya sibuk gitu. Jadi pada sekarang lagi santai-santai dulu, menikmati hidup, mengenal diri sendiri juga, aku tuh maunya apa sih sebenarnya gitu. Tapi apalagi ya aku berharap sih banyak sih rencana yang aku rencanakan. Sekarang lagi kesibukanku lagi mencari pekerjaan, habis itu sambil nulis-nulis juga. Memang sejujurnya aku punya rencana untuk menerbitkan buku dari tahun lalu sebenarnya, tapi karena adanya penundaan graduationku itu tuh yang bikin aku juga molor-molor gitu loh nulisnya. Jadi semoga sekarang semua doa baiknya juga berbalik ke kalian semua yang memberikan harapan untuk aku. Terima kasih. Amin. Yeay. Yeay. Pancap. Ada disco enggak nih? Enggak ada yang ngasih disco. Kak Dina disco dong, Kak Dina. Enggak ada yang ngasih disco nih. Ya udah, sampai sini ya. Acara selanjutnya. Dorpas aja ya. Bagi dulu. Wah, disco. Oh, disco ya? Beneran disco. Dari Agil. Coba, tak kasih disco. Ini enggak satu orang, satu ya, dimakan bareng-bareng. Iya, mantap. Sama Kak Raden, mana Kak Raden? Wah, itu, ayo joget. Mantap. Dimakan bareng-bareng. Oh iya. Ngasih diskon dari sini semua. Ini tahunya lagu di Inside Track yang ada sih dari mana ada. Jadi itu vlogger.
dicoba. Guys, follow up. Tapi pelan-pelan ya. Ton, jangan malu-malu dong, Ton. Sini dong, situ aja dulu. Sini dong. Sini, sini. Tadi yang main di sini aja, duduk sini aja nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang ke Batak. Kayak mana? Bilang. Hei, semangat nih. Cari. Cari. Semangat nih. 2000 pas. 2000 men. Wih, 2000. Sambil ini ya, sambil mocok dorpres. Iya, dorpres ya. Guys. Ini ada door prize nih. Kebetulan ada lebihan, kita bikin door prize nih buat teman-teman. Dan yang hoki. Sambil nyanyi, Mas. Door prize ya. Mas lagu Jepang. Jadi nama-nama orang yang daftar hari ini dan datang sudah dimasukkan. Rulet. Satu orang dong. 10 door prize ya? Iya, 10 door prize. 25. Dapat 10 ya. Dapat 25 dapat 10. Oke. Nomor 1. Peringkat 10. Apa satu? Digu terserah.
Hadiah keempat. Bentar. Ini hadiah keempat nih. Buff. Berarti anak motor, ayo. Semoga dapat anak motor. Ini biasanya Andi sering kita udah kayak nama-nama ketek gitu ya. Enggak boleh keluar. Andi bener. Kayak begini untuk hoki kagak. Gue juga tuh penuh hoki.
Sini, tolong screenshotin. Sedang main. Hai. Ambil headset.
Apa kalau Sela mau tukeran sama aku? Jangan bilang-bilang. Mau tukeran dong. Iya kan dia nggak datang, dia nggak tahu kan dapat apa yang penting. Malah itu kerannya sih, tapi ini bisa buat bluetooth ya? Enggak, dia tuh lebih ke kecepatan sih. Anjing itu beda banget. Oke. Ipin ke Loli. Dapat foto. Udah biru sih itu, dapat. Sepeda nggak sia-sia lah, dapat pulang. Beli aja ini doang. Tinggal beli ini aja doang. Di mana? Kalau beli online aja. Cara selanjutnya apa nih? Nyanyi gak nih? Sini dong, cuy. Nah, sini tak. Dan dapat botol. Ardi, nyaman ya Ardi ya? Kenapa ke sana anjir? Ih, kenapa berhenti kita? Utama Ardi gitarannya. Kenapa bagus? Kenapa? Lagi coba. Aku begini enggak pantas. Ngantuk
Ada yang mau kuenya? Idosa mau enggak? Kok mati sih ya? Enggak mau enggak? Kue sus mau? Sus? Sus mau? Sedikit manis? Ada krimnya di dalam? Iya, iya, mau. Ini ambil. Sini ambil. Nyuri itu gua lagi. Orang mau diantar di sini. Anterin lu, Baby ngedar, baby ngedar. Kapan lagi lu? Kapan lagi nih? Dapat makanan didatengin, dibawain kue. Sombong banget, Ardi. Sombong banget. Hei. Dua juga boleh, jangan ke Ardi, mau ambil. Lepet. Eh, jangan yang ini ya. Ih, udah dipegang. Dia lu pijat. Masih paham. Oh, kalau lu dulu. Yang tua. Tua. Ternyata baby Osi lebih suka yang asin-asin. Harus enggak pernah dimanisin. Heh. Itu apa tuh? Enggak pernah dimanisin. Kayak ngerar. Tadi nonton show satu. Iya. Mau nonton nih. Baby berasa di ospek katanya. Gimana? Baby di ospek jadi baby osi ini. Ini kayak anak baru kok. Iya. Ini anak baru yang disuruh jalan-jalan ngasih ke cutting ini. Gue yang belum. Gue belum. Tutup aja ya. Wah, udah mah nggak sepedaan. Dapat dong. Kasih. Iya, udah nggak sepeda. Oh, belum foto bareng ya kita. Aduh, ucapannya sorry. Ayo, kocak. Kocak dong. Ayo, fotoin. Sudah banyak kan foto kayaknya. Mentang-mentang kan fotonya banyak ya. Yeah. Yes, sih.
Cari bapak gua, teman kamu mana? Sombong betul. Kamu udah selesai minumnya? Ya, boleh taruh. Arisan paguyuban gak sih? Aku Aris tapi gue gak mau ikutan. Udah mau ikutan bayar ya? Semuanya yang gratis ya? Wah minum ke jatuh. Oh minumnya? Belum di kan? Belum. Biarinlah biar mereka lihat segala proses. Yang
Maaf, maaf. Jajanannya gue drop ke FX aja nih buat yang Sonichi. Buat yang Sonichi. Ini duduk di sini. Ini bisa maju. Kok depan dulu? Sini, sini, sini. Halo, Fashion Baby. Kita kan pajak banget ya. Babynya lagi mau foto. Babynya lagi tengok. Yang bawa sepeda, hati-hati pulangnya, mau sepeda.
beda lagi nggak apa-apa. Kalau kuat, kalau mau. Damai, damai, kuat, damai. Kembali pulang ke rumah masing-masing, berkabar jangan lupa di grup kalau udah sampai. Aku kabar siapa kak? Iya. Iya. Aku lah. Ardi informasi mungkin nanti setelah acara ini link fanbase dibuka lagi karena kemarin kita sempat hold. Tuh, dengerin dibuka lagi link fanbase. Dibuka fanbase lagi ya teman-teman, nanti kalau yang mau ikut, kalau mau ikut join. Kalau lagi, infonya di ini. Udah gak ada kas ya. Ya, 9 tahun kekas ya kan. Udah gak ada kas, free link. Nanti info event dan lain-lainnya ada di dalam fanbase. Kasnya ganti nomor rekening guys. Enak aja. Kan ada yang ngasih beneran loh, gue kaget. Sumpah, ada yang kontak. Jadi itu aja yang mau disampaikan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa kita pernah berkumpul bersama, berjuang bersama. Asik. Jangan nangis kan? Aku nggak. Terima kasih. Gue nggak nangis. Jadi semoga kita ketemu terus. Semoga bisa ada acara buat ketemu. Jangan sungkan ngajak main juga. Biasanya juga tiap hari ya. Nongkrong di mana nih? Ya kan? Next dikumpul lah. Buset. Pokoknya kalau kasih kupa mendingan ke Bandung aja sih. Jalannya lebih enak gitu. Kupa itu aja sih. Ancol, ancol. Apa? Ancol. Ancol apa? Enggak. Gagal. Proses utara yang paham, proses utara yang paham. Ya, jadi ada yang mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke dari teman-teman. Mas Tari? Cuk. Cuk. Tahun ini enggak ada angkut-angkutan lagi ya, Bang. Minum ya. Alhamdulillah. Kali jadi ngangkut-angkut buat Ara. Iya. Jadi tahun ini selamat menikmati subsidian. Selamat menikmati minuman gratis. Selamat menikmati dan tetap ngevot ke siapa ya, guys. Awas. Lanjut lah generasi penerus. Enggak lalu aja gue. Iya, Marshall Prill. Ya itu aja sih. Jadi semoga yang masih ngaidel dilanjutkan ngaidelnya, yang udah selesai ngaidel pasti balik lagi sih. Semoga dilancarkan segala ini. Karena itu nanti. Tapi alhamdulillah gue bisa berhenti. Masa sih. Enggak ada. Eh, dia udah graduate. Atau mungkin Bibi ada mau yang disampaikan? Ya udah penutup mas, sebenarnya terima kasih sih ya. Makasih banyak semuanya yang udah hadir hari ini, yang udah sepedaan bareng, udah sarapan bareng, ngeramein, ngasih harapan, ngasih doa. Semoga ya kita bisa kumpul lagi kayak gini nextnya, mungkin warga-warga showroom juga nanti suatu saat bisa ketemu langsung juga. Ya ya udah enjoy life nya di sini. Nah guys, kita mau penutupan. Ini yang belum. Thank you giftnya ada dari kakak ke Kentulul, apa itu namanya, pagi. Thank you ya, kita screenshot. Halo. Si semangat. Kebanyakan kok kayak gitu. Iya. Oh gitu, screenshot. Xiaomi. Iya, kalau begitu dua tangan. Dadah semuanya. Thank you. Podiumnya harus dibacain enggak sih? Bacain deh. Bacain aja. Oke, nomor 13 ada KWDA 11, 12 Kadimas, 11 Karya, nomor 10. Nomor 10 Karaden. 9 Katimore, 8 Kayumna, 7 Karahul, 6 bukan Hudanya Baby lagi. Next
pesan ke Dina dateng lah. 5 Yunan Alamsyah, 4 perwakilan Hirumon, 3 Caca, 2 Katriko. Wih, 1 Kamaudi, thank you. Dadah, sampai ketemu lagi. Lu beneran sendal cepitan. Have a nice day. Gue gak tahan panasnya.